العاقبة للمتقين والهادي إلى صراط مستقيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لك الحمد وإليك المستكى وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. Pertama sekali kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hidayah, taufik, dengan i'anah. Pagi ini kita dapat bertemu, berkumpul sama-sama dalam satu majlis untuk mengingati Allah Subhanahu wa taala, untuk muhasabah diri kita semua. Sebab orang yang cerdik itu Nabi sebut di dalam hadis, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti. Orang cerdik, Nabi kata, mereka yang sentiasa muhasabah diri mereka. Mereka sentiasa melihat-lihat kedudukan diri mereka. Kenapa kita perlu melihat kedudukan kita? Melihat akan situasi kita. Sebab iman ini kadangkala dia turun dan dia naik. Kadangkala kita rasa kuat sangat. Kadangkala kita rasa lemah sangat. Saat kita kuat, kita rasa kita berjaya dah. Tapi saat kita rasa lemah, saat itu orang di sekeliling kita tidak membantu kita. Kita akan ada duduk seorang-seorang berusaha untuk bangun semula. Ketika kita mandana nafsahu, kita muhasabah diri kita, kadangkala akan berlaku dua keadaan. Satu, kita boleh bangun. Yang keduanya, kita akan terus jatuh. Dan kadangkala kita ini tidak menemui jalan untuk kembali semula kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang paling kita takut. Tatkala Allah palingkan hati-hati kita kepada perkara yang tidak baik. Sebab itu datang satu doa daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Maka orang yang cerdik ini ataupun akias, orang yang bijak, orang yang pandai, bukan dia pandai bercakap tentang hukum hakam, bukan dia pandai tentang segala serba-serbi dalam semua hal, tapi pandainya itu pada sisi Allah, iaitu mereka yang sentiasa muhasabah diri. Dan kemudian apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa amila lima ba'dal mauti, dia sentiasa beramal bagi barang selepas kematiannya. Dan inilah orang yang cerdik. Saya selalu ingatkan diri saya, hidup ni bukan sekali, hidup ni dua kali. Sekali hidup dalam dunia, kita akan berkumpul macam ni. Dan sekali lagi, kita akan dikumpulkan oleh Allah dalam satu suasana yang berbeza. Dan kita tidak pasti di mana kedudukan kita, sama ada kita ini sa'adah ataupun saqawah.
Kerana apa kata Nabi, innamal a'malu bil khawatim. Hidup ni, ya, amalan ini dilihat pada akhirnya. Ada orang yang awalnya baik tetapi penghujungnya tak baik. Ada orang yang awalnya tidak baik tapi penghujungnya baik. Inilah yang paling kita takut, sebab kita tidak tahu apa ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada setengah orang dia akan kata apa, kalau tak tahu kita serah aja. Tak boleh macam tu. Sebab jika kita ini seorang hamba Allah yang beriman, maka pada ketika itu Allah ajar kepada kita suatu perkara. Dalam suratul Kahfi, faman kana yarju liqa'a rabbihi faly'amal 'amalan saliha wa la yushrik bi'ibadati rabbihi ahada. Siapa yang berharap nak bertemu dengan Allah dalam keadaan yang baik, nak akhirnya baik, nak keadaannya baik, maka berusahalah ia buat perkara yang baik. Dia usaha untuk buat baik. Allah tidak melihat kejayaan suatu perkara, tetapi yang dilihat kesungguhan kita berbuat suatu perkara. Kita sungguh tak buat. Kita ya tak nak buat. Kita beria-ria tak nak melakukan perkara tersebut. Kita belum berjaya, macam kisahnya seorang pemuda yang hidupnya penuh dengan kejahatan. Dia bunuh, dia buat semua maksiat. Satu hari dia bertemu dengan seorang ulama dan dia bertanya, wahai guru kami, wahai syekh besar, apakah Allah mahu menerima taubatku kerana dosaku terlalu banyak, katanya, dan dosaku terlalu besar? Apa kata guru ini? Dia kata, pergilah ke suatu tempat yang di mana tempat itu disebut iaitu Qaryatu Taubah, perkampungan ahli-ahli taubat. Ramai orang yang berbuat kesilapan, kesalahan, orang-orang yang ingin mengaku, orang yang ingin berubah menjadi lebih baik, menuju ke qaryah tersebut. Sebab apa? Dalam hal berbuat baik, kita perlukan sahabah. Dalam hal berbuat baik, kita perlukan teman. Sebab itu, ulama dia sebut di dalam satu kitab, kalau tak silap saya, Qatrul Ghasyiah ataupun Tanwirul Qulub, saya lupa nama kitab tu. Di antara syarat untuk seseorang itu hampir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia perlu ada dalam dirinya beberapa perkara. Yang pertama iaitu at-taubah. Kita nak hampir kepada Allah jika kita tidak mulakan dengan bertaubat. Kita tak bersihkan diri kita, maka dosa ini menghalang seseorang itu untuk berbuat kebaikan. Dosa ini nampak macam tak ada apa-apa. Tapi dosa inilah yang menghalang daripada kita mendapat hidayah. Dosa ini juga yang menjadi asbab rezeki kita terhalang. Kenapa hidup aku tak pernah cukup? Kenapa rezeki aku ni sempit sangat? Kenapa masalah rezeki ini tak pernah selesai? Kalau ada pun lambat selesai. Sampai berhutang, sampai berantai-rantai hutang kita. Tak pernahnya pernah selesai. Maka jangan lihat masalah itu. Masalah yang disebut oleh Nabi, masalah yang disebut oleh ulama, antara sebab penghalang dan keberkatan bagi rezeki itu adalah dosa yang kita istiqamahkan. Maka kita tengok diri kita, saya tak tinggal semayang, betul. Saya tak tinggal puasa, betul. Saya baca Quran, betul. Saya puasa Isnin Khamis, betul. Saya buat ini puasa 10 Muharram, 1 hingga 10 Muharram, betul. Saya puasa Zulhijjah, betul. Maka tengok diri aku di mana. Jika kita seorang anak, tengok kesalahan kita tempat seorang anak. Kalau kita seorang isteri, tengok tempat kita sebagai seorang isteri. Kalau kita seorang ayah dan seorang suami, tengok tempat kita sebagai seorang ayah dan seorang suami.
Kalau kita seorang abang, tengok tempat kita sebagai seorang abang dan apa kesalahan kita. Kalau kita seorang kakak, tengok kesalahan kita dan dosa kita pada tempat seorang kakak. Kalau kita seorang jiran, maka tengok tempat kita dan dosa kita sebagai seorang jiran. Kalau kita ini seorang teman, maka tengok kesalahan dan kesilapan kita sebagai seorang teman. Bukan hanya dosa tinggal solat sahaja. Bukan hanya dosa tinggal puasa Ramadan sahaja. Bukan hanya dosa tinggal zakat pada Aidilfitri sahaja. Zakat harta, zakat emas dan sebagainya. Lihat antara kita hablum minan nas, hubungan kita sesama manusia, dosa-dosa ini, mulut kita berhenti tak berkelahi dan bergaduh. Mulut kita ini berhenti tak kata orang. Mulut kita ni berhenti dah belum menceritakan kesalahan jiran sebelah, jiran di hadapan, jiran di belakang. Dan kesalahan kakak, abang, adik kita dah berhenti belum mulut ini dari menyebut-nyebut perkara tersebut. Dan ini satu dosa. Sebab itu dosa, orang tak perasan, orang tak ambil indah, orang tak ambil tahu, orang terlepas pandang tentang dosa-dosa ini. Orang ingat kalau tak semayang saja satu dosa, tak bertudung saja satu dosa, itu dosa tetap dosa. Jika buka aurat, berdosa. Jika tak solat, berdosa. Jika kita tidak menjalankan tanggungjawab sebagai seorang mukallaf dalam perkara yang ditaklifkan oleh syarak, yang dituntut oleh syarak sebagai seorang Islam, itu berdosa. Ada dosa-dosa lain yang kita lepas pandang. Dosa jual beli, dosa itu, dosa ini dan sebagainya. Kita belajar bab jual beli, tapi kita masih berdosa dalam jual beli. Banyak perkara yang kadang kita lepas pandang. Kita lalu menyalahkan tentang saya tak tahu, bukan tak tahu, tapi saya tak mahu. Ini jawapannya. Sebab itu kata ulama, jalan untuk orang yang dekat kepada Allah, salah satu syaratnya taubat. Yang kedua, kena ada kemahuan yang tinggi, hemah yang tinggi. Sebab apa? Sebab hemah, kemahuan, kesungguhan untuk dekat kepada Allah ini perlu. Kerana jalan ke sana cukup susah. Nak jadi baik cukup susah. Saya kadang anak-anak muda datang jumpa saya. Dia kata, Ustaz, nak berubah jadi baik susah, Ustaz. Saya bila nak jadi baik, kawan-kawan tinggalkan saya. Saya bila nak jadi baik, orang kata saya acah-acah baik. Saya bila nak jadi baik, dan orang keliling tak nak sokong saya. Saya selalu pesan dengan mereka, untuk ke jannah Allah, Nabi kata susah. Untuk jadi ayah yang baik, susah. Untuk jadi ibu yang baik, susah. Untuk jadi seorang abang yang baik, susah. Untuk jadi insan yang baik, susah. Kerana jalan itu susah. Kerana Nabi kata, jalan menuju ke syurga Allah itu penuh dengan ranjau dan kesusahan. Kalau kita tengok sejarah, 13 tahun Nabi di Mekah, Nabi senang ke Nabi susah? Nabi mengekalkan, Nabi sabar untuk melahirkan insan yang bertauhid. Nabi melahirkan Sayyidina Abu Bakar. Innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. Supaya istiqamah dalam mempertahankan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang ketiganya, kena ada kata ulama senjata. Senjata itulah amal salah kita. Kalau tidak, kerana hati yang lalai itu mempunyai satu, menjadikan satu pintu yang besar bagi syaitan dan nafsu itu membuatkan kita berpenyakit dalam keadaan yang dinamakan penyakit futur itu sendiri. Dia akan jadi malas, tuan-tuan. Sebab apa? Hati yang lalai, hati itu adalah membuka ruang
kepada nafsu dan kepada syaitan untuk tarik kita keluar dari jalan kebaikan. Baik tu tuan-tuan, muslimin muslimat, kalau kita nak buat baik, selalu ada cerita gagal. Tapi kalau nak buat maksiat, tak ada cerita gagal. Tapi kalau nak buat baik, ada cerita gagal. Kalau nak pergi mengaji, duduk mengaji macam ni, minta maaflah, kata dia. Ada je pula perkara yang halang saya tak pergi. Tapi kalau nak pergi kenduri kahwin, tak pernah terhalang. Elok je. Orang Perak kata lancar je perjalanannya. Ya? Sampai satu hari 5 kenduri kita boleh pergi. Yang peliknya tak rasa kenyang. 5 kenduri, cuba agak-agak fikir makan 5 kenduri itu agak-agak siapa yang makan ke mak? Kalau orang kampung dulu, kalau makan ni, kalau 5 kenduri orang kata macam bela hantu raya. Untuk tak. Kan? Ya? Tapi kalau nak buat amal soleh, nak mengaji, kita rasa macam nak keluar rumah itu ada je hal. Yang ini tak selesai, ya, itu tak selesai, ya. Ada perkara yang menghalang kita. Dan Nabi sampai memberikan satu tawaran yang hebat dalam majlis ilmu. Apa dia? Nabi kata dalam satu hadis, majlis ilmu ini siapa yang duduk di dalamnya memperolehi dua perkara yang besar. Yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu dikurniakan atasnya rahmat. Allah berikan kepada kita rahmat. Saat kita dapat rahmat, kita akan dapat hidayah. Saat kita akan dapat rahmat, kita akan dapat kebaikan. Yang kedua, apa kata Sayyidina Rasul? Maka ada di dalam majlis ilmu ini sakinah, ketenangan. Sebab itu kalau resah, kalau gelisah, kalau banyak masalah, datang majlis ilmu. Sebab itu dalam majlis ilmu ni, kita boleh lena, kita boleh tidur. Sebab dia tenang. Dan Nabi bagi tahu dia tenang. Dan kenapa dia mendapat sakinah? Kerana di dalam majlis ilmu ini menceritakan tentang Allah dan Rasul. Kenapa kita boleh tenang? Kerana Allah menyatakan di dalam Al-Quran, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Orang yang ingat Allah, hati dia tenang. Sebab itu, apa yang buat kita resah selama ni? Sebab kita tak ingat Allah. Kita gunakan semua akal kita, kepala kita ini, kita ingat benda yang menjadi masalah. Apa dia? Dari muda sampai sekarang, yang kita fikirkan duit. Duit ni masalah. Tak pernah duit ni buat kita tenang. Daripada muda sampai sekarang, duit ni buat kita masalah. Macam mana nak cari duit? Kenapa tak cukup duit? Dan duit ni tak pernah cukup dalam hidup kita. Walaupun orang ni terlalu kaya, dia tak akan pernah berhenti cari duit. Dan duit ini jadi masalah dekat kita daripada dulu dan sekarang. Kenapa kita tidak pergi kepada suatu perkara yang menenangkan kita? 2 hari lepas sebelum saya datang kemari, ada satu hamba Allah. Ya. Datang tuan-tuan, datang ke rumah saya, datang jumpa saya. Dia tak pernah pun jumpa saya sebelum ni. Dia tengok saya di media masa. Kebetulan saya balik daripada Kuala Terengganu. Dia mesej adik saya, boleh tak nak jumpa saya di madrasah. Saya sampai-sampai. Dia terus terpa saya tuan-tuan, terus peluk saya menangis tuan-tuan, menangis sampai macam budak kecil. Walhal umur dah 50. Datang peluk saya menangis, terisak-isak. Menangis di bahu saya, basah jugalah baju saya masa tu. Saya berpesan, saya kata, dulu kita cakap duit segala-galanya. Rupanya salah. Ketika kita dah belajar,
kita dah mula kenal sikit-sikit tentang agama. Baru kita sedar Allah lah segala-galanya. Kenapa? Masa dulu kita buta. Masa dulu mata hati kita tak nampak. Kita ingat semua perkara boleh disesai dengan duit. Rupanya tidak. Ada perkara dan semua perkara sebenarnya tidak boleh diselesaikan dengan harta ini. Akhirnya di mana tempat kita tuju, kita cari Allah. Apapun masalah dalam hidup, kita rasa kawan inilah tempat yang terbaik. Saat kawan kita tinggal kita. Di mana tempat akhir kita, kita cari Allah. Saat kita rasa harta inilah segala-galanya, saat harta kita hilang, kita tersungkur. Waktu itu kita cari Allah. Baru pandai kita angkat dua tangan kita, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Seorang ibu dan seorang ayah, dia kata anaklah segala-galanya. Saat anak dia mula tinggalkan dia, masa itulah dia mula angkat tangan. Ya Allah, Ya Allah, aku ini ibu tua. Aku ini ayah yang lemah. Aku ini, aku ini, aku ini. Ya, kita sangka bahawa saat kita tua, anak-anak kita akan menemankan kita. Rupanya, mereka hilang satu persatu meninggalkan kita dan mereka sibuk dengan urusan keluarga mereka. Lalu kita pujuk hati kita. Mereka ada keluarga. Mereka juga ada anak. Lalu kita simpan perasaan sedih ini di dalam hati kita yang tua ini. Dalam lubuk hati kita yang telah usang ini. Kita terus simpan. Kita menangis tanpa air mata. Kita menangis tanpa titisan air mata seorang ibu dan seorang ayah. Kalaulah kita menangis, kita akan menangis di dalam bilik kita yang kecil itu. Kita tak nak tunjuk dengan anak-anak kita bahawa ibu sebenarnya rindukan kalian. Ibu sebenarnya rindukan kamu. Ibu rindukan tawa kamu. Ibu rindukan senyuman kamu. Tapi perkara itu pasti akan berlaku pada setiap ibu dan ayah. Saat itulah, barulah kita rasa Allah segala-gala tempatku. Waktu itu kita melihat, maka sejadah yang mula usang dan mula buruk inilah tempat aku sebenarnya. Kita mula mengadu dan terus mengadu. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Saat itu hati kita mula mendapat ketenangan sedikit demi sedikit. Apa perkataan kita? Kita kata apa? Saya dah biasa macam ni. Tetapi fitrah seorang manusia tidak akan biasa saat dia berada dalam kesunyian. Muslimin muslimat yang saya kasih sekalian. Dan yang keempat, apa kata ulama? Jalan untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala perlu adanya sahabah, perlu adanya teman. Sebab itu kawan ni penting. Kenapa kita perlu ada kawan ramai-ramai macam ni? Sebab Nabi janji begini. Orang yang bertemu kerana Allah dan berpisah kerana Allah, dekat akhirat besok dia selamat. Mana nak cari tempat yang bertemu kerana Allah dan berpisah kerana Allah? Majlis ilmu. Nabi kata apa? Yauma la zilla illa zilluhu. Hari itu Nabi kata tidak ada lindungan melainkan lindungan arasy Allah. Orang lain semua panas. Panas. Sampaikan ada riwayat mengatakan peluh kita yang keluar itu. Ada yang sampai kaki, ada yang sampai lutut. Panasnya. Dalam dunia ni panas, kita boleh cari aircon. Kita ni dah mula peluh-peluh sikit kan. Peluh ini adalah menjadi saksi atas amal salah kita. Kita rasa susah kan? Sebenarnya tak susah. Saya dulu masa belajar, tak ada belajar sangatlah. Saya ikut orang alim. Daripada rumah itu berjalan kaki satu hari dekat 20 kilo. Kan kita kalau dekat Mekah kan semua berbukit.
Daripada atas bukit turun nak pergi bukit sana, daripada bukit sana nak pergi bukit sini jalan kaki. Kita kat sini naik kereta, naik motor, jalan kaki sikit dah tak boleh. Susah sikit dah tak boleh. Sebab zaman ini zaman senang. Semua senang sekarang. Sebab itu antara akhir zaman yang disebutkan oleh Nabi, umat aku akan melalui satu fasa ujian kesenangan. Sekarang senang dah. Nak gosok baju tak payah pakai arang. Dah pakai wap. Setiap kali nak bergosok, dia berbunyi cheese, cheese kata dia. Mereka yang air itu kan. Bila nak mula nak gosok, cheese kata dia. Cheese kata dia. Jadi masak pun dah senang. Basuh baju pun dah senang. Tak macam dulu. Kita basuh baju pakai papan yang bergigi-gigi tu, ingat. Saya bercakap ni sebab saya dulu basuh baju pakai itu. Mula-mula kahwin dulu, nak basuh baju, ambil satu besin besar, ada papan yang bergigi-gigi tu. Jadi gosoklah itu dah. Orang rumah dalam pantang, tuan-tuan. Jadi kita gosok je. Sambil-sambil, dalam hati, apalah nasib diriku yang malang. Orang rumah dalam pantang kan. Jadi gosok pakai pakai kata gosok, lepas tu diempuk-empukkan, lepas itu gonyo-gonyo sikit, bilahlah tepi sungai. Masa itulah, sekarang dah senang. Maka bila senang ini selalu kita lupa dengan kesusahan kita. Bila kita senang, kita mula sombong dan kita lupa tempat susah kita. Kita lupa yang dulu kita masak pakai kayu getah, bertiup, habis masak, berjelaga lubang hidung. Ke tak pernah langsung hidup macam itu orang sini? Baik. Jadi jangan lupa kesusahan itu. Jangan lupa kesusahan yang kita lalui itu. Saat kita tidak melupakan kesusahan yang kita lalui itu, saat itulah maka Allah pelihara kita daripada sifat kesombongan. Sebab itu, seseorang yang melakukan kesilapan, maka kebaikannya apa? Saat dia mula bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia daripada muda dia pernah buat silap. Daripada muda dia pernah salah. Kita Muslimat daripada muda ada yang pernah tidak menutup aurat. Bertahun-tahun, berbelas tahun, saat itu dia melihat kesilapannya, dia rasa, ya Allah, aku salah. Kenapa? Maka kata guru kami, ketika dia melalui jalan kesilapan dulu, waktu itu dia akan sentiasa rendah diri dengan Allah. Walaupun saat ini dia dapat berbuat baik, dia dapat beramal saleh, tetapi ketika ia sentiasa melihat kesilapannya, kerana ulama mengatakan bahawa ketika saat kita mula melihat kesalahan dan kesilapan kita, itu lebih baik daripada kita melihat dan mengingat akan kebaikan kita. Kerana apa? Bila kita selalu tengok salah kita, kita mula rasa hina pada sisi Allah. Kita mula mengharap, ya Allah, ada tak tempat aku dalam syurga engkau? Ya Allah, ada tak sikit peluang aku, tempat aku dalam syurga engkau? Sebab itu, ulama' suruh kita tengok salah kita. Jangan tengok baik kita. Saya dah sedekah di Kemboja. Saya dah wakaf di Thailand. Jangan lihat kebaikan kita. Kerana mengingat kebaikan dan merasa ujub dengan kebaikan itu, maka semua kebaikan itu akan menjadi abu dan menjadi debu, dan kita akan menjadi orang yang muflis besok di akhirat. Sebab itu, melihat pada perkara futur ini,
rasa mula jadi malas, maka ulama dia sebut dekat kita. 9:30 dah ni. Apa yang menyebabkan kita mula rasa malas, rasa tak kuat? Maka antara salah seorang ulama sebutkan tentang penyakit futur ini, iaitu Syekh Muhammad bin Saleh, dia sebut apa dia? Ada beberapa perkara yang menyebabkan kita mula rasa malas. Dan kita pernah dengarkan doa ni, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa na'udzubika minal ajzi wal kasal, wa na'udzubika minal jubni wal bukhli, wa na'udzubika min ghalabati ad-daini wa qahri ar-rijal. Jadi rupanya ada doa supaya kita diangkat daripada sifat malas ini. Dan ada doa yang Nabi ajar kita supaya kita minta tolong agar Allah bantu kita untuk buat baik. Mana dia? Doa ni pun hafal juga. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Mulut kita jangan berhenti minta dengan Tuhan. Sebab apa? Di antara amalan yang berterusan sehingga di akhirat, doa. Di antara sifat yang sampai di akhirat, malu. Doa ni sampai akhirat. Orang dalam neraka minta dengan Allah nak keluar neraka. Orang dalam syurga minta dengan Allah agar ditambahkan nikmatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang dalam neraka tak pernah berhenti. Sampaikan ada satu riwayat mengatakan orang dalam neraka ni, dia tengok orang dalam syurga minum, makan yang sedap-sedap. Orang neraka ni minta dengan orang syurga. Wahai ahli syurga, boleh tak minta sikit minuman itu, makanan itu? Kami kat sini minum dalam keadaan minum dan makan dalam keadaan yang sengsara. Allah bagi kami buah zakum. Masuk saja hancur semua usus-usus dan isi-isi perut yang dalam. Lalu orang neraka ni tuan-tuan minta dengan ahli syurga, mintalah sikit. Cuba bayangkan. Saya ni suka membayang-bayang. Berfikir-fikir. Kalaulah yang minta tu anak kita, macam mana agak-agak? Anak kita minta dengan kita, bu, boleh tak minta air sikit, bu? Kakak tengah sakit ni, bu. Ibu, boleh tak minta makan sikit? Abang tengah seksa ni, bu. Dan ahli syurga tak bagi. Seorang ahli syurga, dia akan kata kepada ahli neraka, rasakan. Sebab dalam dunia dulu, kamu tidak mahu mengikut perintah Allah. Sebab itu, kita ni, walau macam mana pun, doa ini jangan tinggalkan. Apa-apa pun, mintalah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan mengadu dengan orang. Kalau kita mengadu dengan orang, macam mana baiklah orang tu. Satu hari orang ni akan ceritakan apa yang kita pernah ceritakan pada orang lain. Kita cerita dengan dia. Satu hari dia cerita juga pada orang lain. Tapi mengadu dengan Allah. Lalu Allah simpan cerita kita itu sampai bila-bila. Sebab itu, kita ni diajar oleh Allah. Tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a. Allah ajar kita. Munajat dengan Allah, minta dengan Allah, mengadu hal dengan Allah, jangan mengadu selain daripada Allah. Cerita dengan Allah. Cerita dengan Allah, luahkan seluruh perasaan kita kepada Allah. Balik pada kuliah dua hari ni, tak payah mengadu dengan orang tak. Luahkan pada Allah. Ya Allah. Saya ada tiga sekolah. Tiga sekolah. Satu sekolah dalam pembinaan. Dua sekolah, dua-dua tu pelajar lebih kurang 100 lebih.
yuran saya tak wajibkan. Nak bagi-bagi, tak bagi sudah. Sampai ke sudah, tak bagi. Sebulan nak pakai dalam RM40,000, RM50,000. Saya tak ada meniaga apa. Sebab saya tak boleh meniaga. Kalau saya meniaga, saya suka bagi orang. Jadi, tadi apa pun tak boleh buat. Tadi apa saya buat? Saya buat apa, tuan-tuan? Saya mengadu dengan Allah tiap-tiap hari. Tiap-tiap hari. Itu kadang-kadang sedih malam tadi, tak habis lagi. Sampai terbawa-bawa kadang dalam kuliah. Kita mengadu sebab kita tak ada apa-apa. Apa yang ada? Yang kita hanya ada Allah. Macam mana pun, semua orang tinggalkan kita. Tapi kita tetap ada Allah. Saya pengalaman dalam buka sekolah ini hampir 40 tahun. Macam-macam saya lalu. Dalam keadaan kita terlalu genting, semua orang tinggalkan kita. Terkontang-kanting kita seorang, sama isteri dan anak-anak, sama keluarga dan sebagainya. Saat itu kita lupa yang kita ada Allah. Kalau kita tak lihat, kita lihat sekeliling kita, kita akan marah orang sekeliling kita. Tapi ketika kita melihat akan Allah Subhanahu Wa Taala, masa itu kita akan rasa kuat. Percayalah. Macam mana jatuh kita, kita tengok dan kita kembali kepada Allah. Ya Allah, aku ada Engkau. Sakit kita macam mana? Kita mengadu dengan Allah. Jangan kita mengadu dengan orang. Asal sakit sikit, kita mengadu dengan orang, letak di Facebook. Saya sakit. Jangan mengadu dengan orang. Mengadulah dengan Allah. Sakit macam mana? Kita mengadu dengan Allah. Ya Allah, aku ni sakit. Apa kita nak cakap dengan Allah? Ya Allah, terima kasih. Kenapa terima kasih? Dulu aku banyak salah. Dulu aku buka aurat. Dulu aku buat ini. Dulu aku buat ini. Lalu, apa yang kita dapat belajar daripada sakit yang Allah bagi kepada kita? Ya Allah, Nabi Engkau pernah berkata, orang yang sakit ini, Nabi kata, diampunkan dosanya setiap hari 100 dosa. Dan diberikan rahmat ke atasnya 100 rahmat. Ya Allah, Kau bagi aku sakit sampai hari ini. Maka terima kasih. Aku tahu sebab Engkau sayang aku. Kenapa Engkau sayang aku? Sebab Engkau nak aku masuk ke dalam syurga Engkau, Ya Allah. Jadi, mungkin dengan sebab sakit ini, menjadi asbab untuk kita dapat mati khusnul khatimah. Jangan merungut ya dengan sakit. Jangan keluh kesah dengan sakit. Antara orang yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang mati dalam keadaan yang baik, iaitu orang yang menanggung sakit yang lama, lalu matinya dalam keadaan sakit yang ditanggungnya begitu lama. Jadi kalau kita sakit, jangan keluh kesah. Sakit, jangan resah, kerana Allah tengah sayang kita. Kenapa? Sebab kita tengok waktu kita, zaman kita yang lampau, aku tengah buat apa, aku telah buat apa. Terima kasih ya Allah, saat aku mula tua, saat mataku mula rabun, saat telingaku mula tidak mendengar dengan baik. Saya pun anak-anak panggil, kadang-kadang saya tak dengar tentang. Masa ni kita sedar, ya Allah, saat aku nak jumpa Engkau dah terlalu hampir. Saat aku nak melihat akan kekasih Engkau sudah tiba. Dan kita dalam keadaan sakit yang berterusan. Terima kasih, ya Allah. Terima kasih, ya Allah. Mudah-mudahan bertahun ini aku menanggung sakit itu. Mudah-mudahan setiap hari yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW, setiap dosa diampunkan oleh Allah 100 dosa. Dan Allah berikan kita rahmat dan kebaikan 100 rahmat setiap hari. Kalau kita mati dalam keadaan sedang kita menanggung kesakitan, kita mati dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa sebab kita ni jadi malas? Pertama kata ulama, sebab mula hilangnya keikhlasan. Kita hilang ikhlas. Ikhlas ni susah.
Kadang kita diganggu, digugat dengan orang sekeliling. Kadang-kadang diganggu dengan kata. Saya pun kadang tak kuat tau. Saya madrasah ada dua, satu tengah buat. Sebulan nak pakai dalam RM40,000 ke RM50,000. Kadang-kadang datang tak kuat dia. Tak kuatnya bila? Bila nak beli ikan tak ada duit. Datang tak kuat. Bukan nak beli ikan rumah saya. Nak beli ikan untuk pelajar-pelajar tu. Kadang tak kuat, dia tak kuat. Kita duduk, kita menangis. 42 tahun. Saya duduk, kadang saya menangis. Seorang, ya Allah, apa salah aku? Saya tak tanya, ya Allah, kenapa aku tak ada duit? Saya selalu cakap dengan diri saya, ya Allah, apa salah aku? Apa salah aku, apa silap aku? Sampaikan, aku tak boleh nak tolong orang untuk aku belikan ikan untuk mereka makan. Saya selalu tanya dalam diri saya. Saya tanya dalam kuliah, saya cerita pasal saya. Saat itu, kita melihat sebab itu benar kata Nabi. Apabila sesuatu perkara berlaku kepada kita, lihat kesilapan kita. Kerana dosa ini menghalang kebaikan. Tengok apa silap kita, tengok apa salah kita. Kadang sebagai seorang suami ada salah kita. Sebab Nabi kata, orang yang sempurna imannya, mereka yang berbuat baik kepada isteri mereka. Dan akulah yang paling baik kepada isteriku, kata Nabi. Kadang-kadang kita tengok tempat suami. Ada satu maula Nabi. Ditanya, sepanjang dia menjadi khadam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditanya oleh sahabat, selama engkau jadi khadam Rasulullah, pernah tak engkau dengar Rasulullah ni tinggikan suaranya pada isterinya? Maka khadam kata, tidak. Aku tak pernah dengar Nabi tinggikan suara pada isteri dan pada anak-anaknya. Kita sebagai seorang suami, jangan kata tinggi. Dia tinggalkan kunci pun. Kita tinggal kunci. Gedebuk semua salah atas dia. Kenapalah tinggal kunci? Ya Allah, kau ni dah nyanyuk ke? Kau mana kau lupa? Dia tak boleh ingat semua. Baju kita dia nak sereka. Sarapan kita dia nak siap. Kopi O kita dia nak bancuh. Handphone kita dia nak ingatkan. Cermin mata kita dia nak ingatkan. Saya setiap kali keluar rumah, oh, rumah saya akan ingat satu-satu. Bang, handphone abang dah bawa. Bang, abang punya pam. Saya asma. Saya pakai pam ini. Pam biru ni. Jadi setiap kali keluar rumah, oh, rumah saya, bang, pam dah bawa. Bang, abang punya tasbih dah bawa. Bang, setiap perkara secara detail keperluan kita diingatkan oleh isteri kita. Tiba-tiba kita tengking dia. Sebab tu Nabi tak buat macam tu. Kita berjaya jadi seorang ustaz. Tapi kita tidak berjaya jadi seorang suami. Sebab apa? Kita ingat pakai serban ini ada sunnah. Kita tidak mengikut sunnah seorang suami yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang kita tengok kan, semua salah kat dia. Kita tak pernah ucap terima kasih pun dekat isteri kita. Berapa kali dalam hidup kita, kita ucapkan terima kasih kepada isteri kita. Kita bagi tahu dia terima kasih. Terima kasih awak masakkan saya. Terima kasih. Saya dah kahwin dekat 40 tahun. 30, masuk 37 dah. Terima kasih dekat masuk 37 tahun ni awak masakkan saya. Terima kasih awak basuhkan baju saya hampir 37 tahun. Terima kasih awak jaga saya waktu saya sakit. Dan awak tidak pernah beredar walaupun satu saat dia duduk tepi kita, tuan-tuan. Tiba-tiba kita sehat, kita tengking dia dan kita tak pernah menghargai seorang isteri. Sebab itu Rasulullah kata, sempurnanya iman seseorang kamu saat kamu berbuat baik kepada isteri kamu. Maka Rasulullah perintahkan semua suami-suami itu berbuat baik pada isterinya. Dan seorang isteri hendaklah berbuat baik pada suaminya.
Kerana redanya seorang suami itu adalah tempat redanya Allah dan Rasul. Sebab itu, dalam Islam ini, kita diajar seimbang. Saat kita mendapat seorang suami yang baik, maka bersyukurlah. Saat kita melalui akan sifat seorang suami yang tidak baik, maka berdoalah dan berharap kepada Allah agar Allah memberikan hidayah dan petunjuk ke atas teman hidup kita agar kita dapat sama-sama berada di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan seorang anak dan sebagainya. Kemudian apa kata ulama? Sebab-sebab kita mula jadi tak kuat, jadi malas, jadi itu dan jadi ini. Kita mula rasa cinta dengan dunia dan kita lupakan akhirat. Kita mula rasa malas. Kita malas nak buat ibadat, malas nak buat amal soleh. Sebab cinta kita pada dunia dah mula jadi tebal. Sebab apa? Sayang dunia ni Nabi kata, kepala segala kejahatan. Bila dunia ni tebal sangat, kita susah nak buat baik. Perasan tak? Kalau kita pergi Mekah, kenapa kita boleh semayang banyak? Sebab apa? Sebab kita lupa kan? Kita lupa duit kita. Kita lupa apa langsir kita. Kita lupa streka tifal kita. Apa tifal? Tifal apa namanya kan? Ya? Habis lupa. Betul tak? Jadi bila kita lupa, dunia dah kita buang sikit dekat kepala ni tadi, kita seronok pergi masjid. Lepas itu bila kita pergi Mekah, ya seronok. Kita pergi Madinah, lagi seronok. Sampai kat Madinah, lagi seronok. Kita rasa aman, damai, tenang. Kenapa dekat Madinah lagi seronok? Rupanya itulah perasaan orang duduk dekat dengan Nabi. Jadi, kalau nak seronok juga akan datang, kita minta, Ya Allah, boleh tak besok dalam syurga aku dapat berteman dengan Sayyiduna Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, sebab baru duduk dekat Madinah aja aku jadi tenang. Bagaimana tenangnya bila aku dapat duduk dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, antara sebab kita mula malas, maka hati kita mencintai dunia lalu kita lupakan akhirat. Kemudian apa kata ulama? Mula kita berpenyakit dengan futur, kita mula malas saat kita menerima fitnah ataupun cubaan daripada makhluk Allah. Kita mula diuji. Dan kata guru kami, ujian yang paling sakit adalah ujian daripada orang yang paling hampir dengan kita. Sakit. Orang yang paling dekat dengan kita saat itu, kita diuji dengan mereka. Sakit sangat. Dalam kitab Adab Sulukul Murid disebut, ubat dia apa? Sabar. Sakit ustaz, sabar tu memang sakit. Tak ada sabar tu benda yang seronok tak. Sabar ni sakit. Sabar sakit. Sabar sakit. Dan sabar itu akhirnya kata ulama menuju kepada tempat kebahagiaan. Innallah, sesungguhnya Allah itu bersama dengan orang-orang yang sabar. Sebab itu nak jadi baik ni kena sabar. Semua nak kena sabar. Pelan-pelan belajar. Kita tak betul-betul baik. Tapi kita nak jadi orang yang baik. Jadi mudah-mudahan dalam proses kita jadi orang baik, saat itu Allah ambil kita, Allah jemput kita, Allah panggil kita. Lalu kita dikira sebagai orang yang baik. Kemudian apa yang disebutkan oleh ulama, sebab kita mula rasa malas, rasa lemah, ada perkara haram yang kita makan di dalam hidup kita ni.
apa benda haram yang kita makan. Periksa jual beli kita. Perasan tak ada benda yang dulu mak ayah kita ajar kita tak buat? Apa dia? Agak-agak. Apa dia? Ha. Apa dia? Bro nasi. Bro nasi ni cakap orang putih tau. Bro ni cakap orang putih. Apa dia? Hak kita lupa dalam jual beli. Saya beli barang, ya. Tuan kedai cakap, saya. Ada tak kita tinggal sekarang? Kalau tinggal, macam mana hukumnya? Tanya dengan ustaz yang ngajar pekah, ya. Ustaz, kalau saya tinggal akad jual beli, maka apa hukum jual beli tu, ustaz? Ya. Kalau ustaz kata, okeylah, ah, okeylah. Kalau ustaz tu kata, kalau tinggalkan akad jual beli, berdosa, tak sah. Akad jual beli tersebut menjadi syarat sah jual beli dalam Islam. Sebab itu orang tua kita dulu, dia tak ajar kita ilmu, tapi dia budayakan kita ilmu. Dia budayakan ilmu itu. Maka dengan budaya itu menjadi satu ilmu. Kita rasa itu budaya orang Melayu. Ya, kita pergi kedai, ya. Lalu kita beli barang. Saya beli barang, ya. Tuan kedai kata saya jual dengan rega. Sebab itu orang dulu, ya, hidupnya baik. Masyarakatnya tidak bergaduh. Kampungnya aman damai. Pukul 9 tingkap terbuka, ya, tak berselak lagi. Maka tak ada rasa takut. Sekarang kenapa kita huru-hara? Rumah seperti penjara. Tak ada pun satu besi yang tak ada dekat rumah kita. Tingkap besi, pintu besi, pintu jamban besi, pintu dapur besi. Sampaikan seolah-olah rumah kita, rumahku lah penjaraku. Bukan rumahku, syurgaku. Mangga pun tak tahu berapa banyak mangga. Ya. Atas mangga, bawah mangga, kalau terbakar, mana nak cari kunci? Ha? Ha. Nak cari kunci mangga ni pun dah susah. Ada anak murid saya, dia bagi tahu saya, ustaz, rumah saya mangga je 4, ustaz. Atas satu, bawah satu. Sebab kawasan tu orang selalu pecah rumah. Antara perkara sebab manusia menjadi sedemikian, yang kita lupakan perutnya telah masuk akan perkara yang haram. Tengok akad jual beli kita, ya. Ya, saya ingatkan aja, ya. Ha, ingat, saya beli barang, saya jual barang. Kedua, masa korban selalu ambil daging orang. Padahal kupon kita ada satu aja. Kita bawa balik 3 plastik. Jadi sudah berapa tahun ni kita makan daging orang ni. Mengaji-mengaji juga. Balas-balas juga. Sebab apa? Sebab kita tidak melihat neraka Allah. Kita lupa. Nabi sebut, siapa-siapa yang dalam perut dia masuk akan perkara yang haram, Nabi sebut fannaru aula bihi, neraka untuk dia. Sekarang saya tanya begini, kalau kita pernah makan daging korban orang lain punya, dengan siapa kita nak minta maaf agak? Kalau dulu kita di kampung sambil-sambil balik daripada masjid, nampak buah rambutan tengah masak kan. Kita pun capek lah setangkai. Kan? Kemudian mak kita pun tegur, mana kau dapat buah maktan tu? Kita cakap, alah saya sambil-sambil balik tu, rumah tu rumah handak minyak ni, mak oi, saya ambil. Mak kita suruh kita, kau pergi minta izin balik rumah pak handak kau. Kita pun balik bawa tangkai durian, bawa tangkai rambutan yang tadi ada dalam 10 biji, tinggal 2, 8 dah masuk dalam perut. Dan dua ini dengan tangkai sebagai bukti. Kita jumpa
Pak Andak, saya tadi ambil rambutan Pak Andak. Saya minta alih, ya, kata. Sekarang daging korban kita ambil puluh-puluh tahun ni, siapa dengan siapa kita nak minta alih? Hak fukara dan masakin ini. Saya tak cerita pasal dunia. Pasal dunia orang tak tahu. Tapi dekat akhirat besok, cerita ini akan dicerita oleh Allah. Allah ceritakan semua cerita kita ini di padang mahsyar. Dan Allah bagi tahu, tahun ini engkau telah khianat, tahun ini engkau begini, tahun ini engkau begini. Lalu orang yang hak-hak mereka yang telah kita khianat, mereka tuntut hak mereka. Ini yang saya ceritakan tentang hidup sana. Hidup sini boleh lari, tuan-tuan. Ya, muslimin muslimat. Kemudian antara sebab kita ini berasa akan lemah dan tak kuat, iaitu saat hati kita mula dipenuhi dengan sifat-sifat yang mazmumah. Mula ada rasa dengki dengan orang. Mula ada buruk sangka dengan orang. Mula rasa diri awak tu betul. Dan orang lain semua salah. Ada tak dalam diri kita tu? Ada. Saya tak nak bawa jauh-jauh. Saya suka bawa dalam keluarga. Kadang kita tengok, menantu tu tak betul. Menantu ni je betul. Ada? Ibu ayah nak beritahu gini. Kalau kita pilih kasih dengan anak-anak, dosa tau. Sebab Nabi kata begitu. Orang yang pilih kasih dengan anak-anaknya, satu kesalahan. Jadi hari ini, saya ingin pesan. Ya, saya sebagai seorang ayah, saya sebagai seorang Tok Wan. Ya, saya cucu dah banyak dah. 17. Nah, tahun depan jadi, nak jadi moyang lah saya. Ya, cucu saudara dah kahwin. Ya, tahun depan nak beranak, sempat panggil moyang. Lepas moyang apa tuan-tuan? Lepas moyang buyut. Lepas buyut apa? Lepas buyut apa? Lepas buyut, macam mana orang Perak tak tahu ni? Lepas buyut entantah. Kenapa orang Melayu panggil lepas buyut entantah? Entah hidup, entah mati. Entah sempat, entah hidup. Jadi lepas Wan, lepas Tok, moyang, lepas moyang, uyut. Lepas uyut, entah-entah. Entah hidup, entah mati, entah sempat, entah hidup. Jadi saat kita ini dipenuhi dengan sifat mazmumah, saat itu kita mula rasa malas. Mula bersihkan sifat mazmumah. Kita ni belajar untuk apa? Bukan untuk jadi alim tau. Kita bukan nak jadi alim. Tak sempat dah nak jadi alim. Kita belajar ni nak jadi baik. Sebab itu kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, kalau semakin kita belajar, kita tak semakin jadi orang baik, ilmu kita esok akan laknat kita di padang mahsyar. Ilmu yang kita belajar bertahun-tahun, dia akan dakwa kita besok di padang mahsyar. Sebab kata Nabi SAW, ni akhir ni dah pukul 10. Kang balik kang, muslimat nak kena masak. Nak kena pergi kedai, belikan semua gedebak-gedebuk. Orang lelaki tunggu makan. Habis masak, cakap dengan orang rumah. Terima kasih ya awak. Terima kasih ya. Dia mula-mula tu panggil sayang, sudah tua sikit. Panggil maknya. Dah tua lagi sikit, panggil lah awak. Dah tua lagi sikit, hoi aja. Jangan lupa itu ya. Sebab Rasulullah ini sampai wafat, Rasulullah panggil isterinya dalam keadaan yang baik. Siti Aisyah dia panggil Humaira. Saya pun nak masuk 60 ni, saya panggil isteri saya sayang lagi. Panggil lagi sayang. Kadang saya panggil anak-anak saya pun sayang juga. Saya panggil kakak, sayang, adik, sayang. Jadi kena belajar. Sebab apa? Sebab Nabi ajar begitu. Nabi ajar kita begitu.
Jadi jangan lupa apa yang Nabi ajar dekat kita. Ya, kita belajar ni supaya kita nak jadi orang yang baik. Sebab Nabi kata apa? Besok di padang mahsyar, ya, nak last ni, saya nak tutup. Ya. Di padang mahsyar tidak akan bergeser dua kaki anak Adam, makna kita tak boleh bergerak daripada padang mahsyar. Sebelum selesai ditanya empat perkara. Pertama, selesai tanya pasal ilmu. Kita belajar bertahun-tahun, apa kita buat? Kita boleh jadi mak yang baik tak, orang baik tak? Ya, sebab kata Imam Ghazali, ilmu yang manfaat, semakin dia belajar, semakin dia takut pada Allah. Semakin dia belajar, semakin dia suka kepada perkara akhirat. Semakin dia belajar, semakin dia rendah dirinya. Bukan makin dia belajar, makin dia bongkak. Makin dia belajar, makin dia sombong. Ya. Orang ni makin alim sebenarnya makin tunduk. Ya, makin banyak ilmu dia, dia makin dia tunduk. Makin banyak ilmu, makin dia tersorok. Maknanya dia tak nak orang tahu dia ada ilmu. Dia tak nak dikenali sebagai orang pandai. Ini orang alim. Ya. Dan apa lagi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak bergeser dua kaki anak Adam selagi tak selesai ditanya pasal umur. Nah, ni kadang-kadang bila renung balik, menangis kita. Eh, Allah bagi kita 60 tahun, apa aku dah buat ya? 60 tahun. Eh, mana syurga aku nak masuknya kalau apa ini? Eh, mengumpat pun aku tak berhenti lagi sampai sekarang. Duduk dengan kawan, kamu nak tahu, kata dia. Apa dia, apa dia? Cerita, cerita. Aida tak payahlah, kata dia. Yang kawan yang nak cerita ni mula teringat hukum mengumpat haram. Ya, dia pun tak berani ghostan balik. Eh, tadi kamu kena cerita, ceritalah. Ada halang-halang ni tadi masuk neraka, biar masuk sesama. Ni tak? Ya? Jadi, cuba tengok umur aku ni buat apa. Saya selalu fikir, dalam hidup saya nak masuk 60 ni, berapa orang yang pernah saya umpat? Kemudian berapa orang yang saya pernah minta maaf? Kalau saya tak jumpa dia orang ni, saya tak minta maaf dengan dia orang ni, tak lepas saya ni masuk syurga ni. Saya selalu cakap dengan rumah saya, kadang saya menangis depan isteri saya. Saya menangis depan isteri saya. Ada satu hari tu, saya bercerita pasal penyakit apa darah tinggi. Pasal darah tinggi. Tengah saya bercerita, orang rumah saya pula menangis. Sebab mak mentua saya meninggal, dia saluran darah kepala pecah. Ada saya cakap dengan rumah saya, jangan tengok pada darah tinggi tu. Pernah tak kita fikir, kenapa ya? Kadang orang tua-tua ni, dia sampai pecah, sampai darah dia sampai 200 pecah saluran. Lalu kalau kita ni ada benda yang dipikir, betul tak? Saya bukan fikir pasal sakit tu. Apa yang dia fikir tu? Dia fikir sampai pecah saluran darahnya. Sampai naik 200, naik 200 lebih. Apa yang dia fikir? Saya cerita dia fikir pasal kita ke? Dia kecil hati dengan kita ke? Sebab bila pecah tu dia tak boleh cakap dah. Dia diam aja. Jadi kita tak tahu aku ada salah ke? Dia diam, dia bawa dalam liang. Kecil hati tu yang paling kita takut. Bukan darah tinggi tu. Benda yang dia fikir tu kalau berkait dengan kita. Dan Nabi kata, anak yang derhaka ni tadi, dia tak akan dapat cium bau syur. Itu yang kita takut. Umur aku ni aku buat apa? Yang ketiga, kata Nabi, tidak bergeser dua kaki anak Adam selagi tak selesai ditanya pasal getah. Harta aku ni dari mana? Datang dari mana? Kita ada ambil kereta orang tak? Baik tu kalau duduk dekat taman, perkara yang perlu nak dijaga apa dia jiran. Di antara dosa yang banyak kita lakukan, iaitu dosa kita dengan jiran. Sebab itu, orang yang baik apabila dia memperolehi jiran yang baik. Dan yang terakhir, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan ditanya dalam masalah masa lapangnya dan sihatnya.
Masa lapang kita buat apa? Kan tak? Takkan kita nak jawab, saya masa lapang, ya Allah, saya tengok TV 20 tahun. Saya masa lapang, ya Allah, saya tengok drama Melayu 20 tahun. Takkan kita nak cakap macam itu? Ya? Kalau zaman tahun 80-an dulu, ya Allah, ya, masa lapang dulu saya tengok Bintang RTM, kata. Takkan kita nak jawab macam itu, tuan-tuan depan Tuhan? Ya? Ya Allah, ya. Takkan kita nak cakap itu depan Tuhan? Apa kita nak cakap besok? Ya Allah, aku guna sihat, aku baca Quran. Ya Allah, aku guna sihat, aku semayang sunat. Takkan kita buang umur kita depan televisyen saja, tuan-tuan? Banyak dah. Pernah tak kita menangis menyesal? Malam bangun, ya Allah, ruginya aku rupanya. Baik, setakat ni je pertemuan saya dengan semua yang hadir pada hari ini. Jadi sebelum saya berhenti, saya nak bacakan doa angin ahmar. Satu hari saya ada bacakan tempat lain, takut tak dia kat sini tak dengar lagi kot. Saya bacakan doa angin ahmar. Sebab sekarang ni ramai orang kena angin ahmar. Saya baca dengan pendek aja. Ikut pelan-pelan. Kalau boleh nanti baca kat Oma. Allahumma inna na'udzubika minar rihil ahmar waddamil aswan wadda'il akbar. Allahumma inna na'uzu bika min ar-rih al-ahmar wad-dam al-aswad wad-da' al-akbar. Allahumma inna na'uzu bika min ar-rih al-ahmar wad-dam al-aswad wad-da' al-akbar. Allahumma inna na'uzu bika min ar-rih al-ahmar wad-dam al-aswad wad-da' al-akbar. Apa maknanya? Allahumma ya Allah, inna sesungguhnya kami na'uzu bika, kami mohon perlindungan min ar-rih al-ahmar, daripada penyakit angin ahmar, wad-dam al-aswad, daripada penyakit darah hitam. Apa dia penyakit darah hitam? Darah beku, stroke. Wadda'il akbar, dan penyakit yang besar-besar. Jadi kita minta lindung dengan Allah. Kita ni hamba Allah. Sebab Allah perintahkan kita supaya kita berdoa. Siapa yang berdoa, kata Allah, aku mustajabkan. Allah kabulkan hajat kita. Allah kabulkan doa kita. Jangan lupa, jangan tinggal doa. Jangan dah sakit baru minta sihat. Sebelum sakit, minta dengan Allah. Jadi mudah-mudahan Allah jadikan keberkatan pada pertemuan ini. InsyaAllah. Malam ini saya program terakhir di Baitul Diyak, tempat Pius Said. Saya akan ceritakan tentang rezeki yang barakah. Macam mana nak dapat rezeki yang berkat, dan jalan untuk dapat keberkatan rezeki. InsyaAllah malam ni saya kongsikan di Baitul Diyak, tempat Pius Said. Dekat mana, Abdul Nasir? Di Cemoh, ya. Jadi insyaAllah kalau ada rezeki, kita akan jumpa kat sana, ya, insyaAllah. Wa akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasir.